Agenda boikot perlu dilakukan dengan bijak tanpa didorong emosi atau bersandarkan kabar angin. Bagi pengarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Khalif Muammar E. Haris, boikot antara senjata dalam melemahkan musuh, namun ia perlu dilakukan dengan kebijaksanaan agar tidak mendatangkan kemudaratan serta menjejaskan banyak pihak. Memetik fatwa dikeluarkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada 7 November lalu, Profesor Madya Khalif berkata agenda boikot perlu dilakukan secara berhemah. Mengulas mengenai agenda boikot terhadap produk berkaitan Israel, beliau berkata ia perlu dilakukan dengan berhati-hati agar tidak berlaku kezaliman terhadap syarikat yang tidak menyokong penindasan Israel di Palestin. Untuk memboikot ni kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada kebijaksanaan dan etika. Perkara ini perlu diperhalusi, perlu diteliti supaya kita tidak menzalimi, tidak mendatangkan kemudaratan pada sesama orang Islam lebih daripada kemudaratan yang kita hasilkan pada musuh Islam. Tegasnya lagi, biarpun sesetengah jenama berasal dari negara luar, namun operasi atau pembuatannya dilakukan syarikat tempatan yang banyak menyumbang kepada ekonomi negara serta membuka peluang pekerjaan kepada warga Malaysia. Ada beberapa syarikat yang dimiliki oleh orang tempatan, walaupun jenama itu jenama asing, tetapi dia tidak memberi sokongan kepada Israel. Dia membayar zakat dan pekerja-pekerjanya puluhan ribu adalah orang Islam dan puluhan juta telah disumbangkan sebagai zakat dan puluhan tahun telah menyumbangkan pada ekonomi negara. Beliau turut menasihatkan masyarakat untuk lebih peka dalam memperoleh maklumat tepat agar tindakan berkenaan tidak tersasar dari objektifnya untuk memastikan gencatan senjata tercapai. Kita perlu pasti tindakan kita tu berdasarkan kepada maklumat yang betul, pada kebenaran dan bukan kepada sangkaan semata-mata.